Kembali lagi to reality. Jadi kalau Indonesia liburannya di mana? Kalau Indonesia liburannya di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Delicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat nih landingnya Ayu Ting Ting turun dari Korea menuju Jakarta. Dan ternyata ketika Ayu Ting Ting berada dalam pesawat bertemu dengan salah satu menteri Indonesia, yaitu Pak Menteri Sandiaga Uno dan juga ada Pak Menteri Kedubes RI Gadis Sulis bertemu dengan Ayu Ting Ting hari ini. Dan langsung dari Bapak Kedubes RI Gadis Sulis bertemu dengan regulator dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia, Bapak Menteri Sandiaga Uno dan Ayu Ting Ting, dan juga keluarga di dalam pesawat penerbangan GI Seoul, Jakarta. Mari kita tingkatkan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia Korea. Bulan depan, Juni, insya Allah akan diadakan Indonesian Night di Welcome Dinner World Culture International Summit di Daegu, Korsel. Dan diharapkan kehadiran delegasi Indonesia dipimpin Bapak Menteri dan salah satu pelaku ekonomi kreatif lain seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ditunggu kedatangannya tanggal 13 Juni nanti, tulis Bapak Kedubes RI. Di sini ada hashtagnya nih pemirsa, ekonomi kreatif KBRI Info, KBRI Seoul, Ayu Ting Ting, Raffi Nagita. Wah, Ayu Ting Ting ditandani ya sama Bapak Kedubes nih. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Bapak. Semoga kerjasamanya bisa berlanjut lagi nih ya, sampai nanti nih. Dan di sini juga Bapak Menteri Indonesian Light Soul menuliskan di hashtag ya, di akun Instagramnya nih, dengan hashtag yang sangat luar biasa pastinya. Kabar bisa melihat sendiri nih ya, di atas nih nyanyiungan saya itu di with Indonesian Ambassador to South Korea, Bapak Gandil Sulis Garuda Indonesia. Good morning, tulis Indonesian Light Soul hari ini. Dan ternyata di sana ada Bapak Sandiaga Uno. Dan banyak sekali komentar berdatangan nih karena melihat Ayu bersama Bapak Kedubes dan juga Bapak Sandiaga Uno. Semangat kerja lagi ke Ayu, sehat selalu buat semuanya. Kapan bisa jumpa dengan Bapak Kedubes? Kerja lagi ya Teh Ayu. Dan ternyata di sini juga Ayu Ting menuliskan nih kalimat terakhirnya saat akan pulang ke Jakarta bersama dengan Sandi yang selalu setia menemani dari hari pertama sampai hari ini. Status terbaru juga dituliskan oleh Ayu Ting Ting. Terima kasih Jo Sandi yang selalu menemani kita dan selalu memberikan yang terbaik selama kita liburan di Korea. Ajak kita keliling ke tempat-tempat yang keren dan juga liburan kali ini yang seru dan juga heboh banget ya kan. Maaf banget kalau kita rempong, repotin bener. Jangan kapok ya, kalau kita kesana lagi, dampingnya lagi ya. Kangen deh bisa setiap pagi udah bawelin dan ngerepotin kami ya. Maafin kami, next holiday, kata Ayu Ting Ting nih di akun Instagram pribadinya, yang hari ini Ayu berangkat kembali ke Jakarta. Pulang nih ya Ayu Ting Ting ke Jakarta, mulai deh beraktivitas lagi, cari cuan lagi nih pemirsa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting tentunya. Inilah perjalanan Ayu Ting Ting selama di Korea pemirsa. Dan di sini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Lian with Brebes with Indonesian Ambassador to South Korea. Ini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Jo Sandi. Thank you ke Ayu dan keluarga Syifa Nurul Regustami.
sudah mempercayakan 10 hari perjalanannya dengan saya selama di Korea. Semoga menjadi perjalanan yang berkesan dan menyenangkan. Walaupun udah lama gak nge-quit sendiri dan berasa banget badan udah makin tua. Tapi tetap happy lah, biasa bawa keluarga ini jalan-jalan di Korea dan kasih tahu mereka tentang seluruh hal mengenai Korea. Kalau ada teman-teman yang mau mengunjungi Korea dan butuh guide untuk bidang apapun itu, jalan beauty, tadi bandi dan lain-lain, bisa langsung hubungi kita dan tim. Kami siap membantu di beautyhubungi.korea. Semoga kami dapat membantu. Tulis Sandi di akun Instagram pribadinya. Yang merasa sangat bahagia bisa memberikan fasilitas selama 10 hari kepada Ayu Titing untuk berkeliling Korea. Unggahan Sandi tersebut pun dikomentari oleh Dr. Koko Kriuk. Best banget emang Jod Sandi. Thank you Sandi. Balas langsung ya oleh Sandi. Abangku inilah yang juara. Terima kasih sudah menjaga Ayu, Tinting dan juga keluarga. Dan masih banyak komentar-komentar berdatangan dari para sahabat. Dan inilah momen haru saat Ayu Tinting turun dari pesawat, langsung diberikan pelukan hangat oleh sang ibu tersayang, yaitu Mom Aiting. Terlihat raut bahagia dari wajah Mom Aiting. Di sini juga menuliskan, alhamdulillah sudah pulang cucu ibu, anak-anak ibu Ayu dan juga Fanuru Raga Rustami dan juga Ikil. Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat, inilah momen-momen Ayu Tinting saat berada dalam pesawat dan juga saat turun dari pesawat, langsung disambut bahagia hangat oleh ayah dan juga mom tercintanya. Bagi semua selamat menyaksikan, semoga tayangan Bimin menghibur. Bimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sandi. Jangan kapok-kapok. Dah, sampai ketemu. Ibu sedih nggak, mana ibu? Sedih, ibu sedih nggak? Ntar kita kesini lagi ya bu. Bisa, sana kesini samanya. Anti, Ikis. Jadi kalau Indonesia liburannya di mana? Kalau Indonesia liburannya di Bali. Bali, terus di Labuan Bajo. Labuan Bajo, terus ini ada Padubes nih. Nah terus kalau Jogja. Kalau kuliner apa kuliner? Kalau kuliner paling senang nih gudegnya Bu Yujum. Gudeg Yujum. Gudeg Yujum Jogja itu paling senang Pak. Oke. Kalau kita nanti ada kesempatan kita promosiin destinasi di Indonesia aja. Boleh dong. Thank you Pak Dubes. Yo. Senang, alhamdulillah. Kalo, waktunya apa Pak? Kerja lagi. Waktunya kerja lagi, kembali lagi to reality. Jadi kalau Indonesia liburannya di mana? Kalau Indonesia liburannya di Bali. Bali, terus di Labuan Bajo. Labuan Bajo, terus ini ada Padubes nih. Nah terus kalau Jogja. Kalau kuliner apa kuliner? Kalau kuliner paling senang nih gudegnya Bu Yujum. Gudeg Yujum. Gudeg Yujum Jogja itu paling senang Pak. Oke. Kalau kita nanti ada kesempatan kita promosiin destinasi di Indonesia aja. Boleh dong. Thank you Pak Dubes. Yo. Yang udah kangen sama anaknya. Anaknya dia aja kagak mau tuh Ciutet ngomelin tuh. Ngajak Bu Bibi enggak mau. Kangen banget cucu ibunya. Kangen ibu gak? Aduh, dia demen banget. Kangen ibu gak? Aduh, senang banget, pastinya bahagia banget. Sayang banget, ibu ya. Dadah Sandi. Jangan kapok-kapok. Dah. Sampai ketemu. Ibu sedih enggak, mana ibu? Sedih, ibu sedih enggak? Ntar kita kesini lagi ya bu. Bisa, sana kesini samanya. Anti, Ikis. Yang udah kangen sama anaknya. Anaknya dia aja kan.
gak mau tuci utet mau militer tuh. Ngajak Bu Bibi gak mau. Kangen banget cucu ibunya. Kangen ibu gak? Aduh, dia demen banget. Kangen ibu gak? Udah seneng banget, pastinya bahagia banget. Kamu buat sehat, selamat, sehat, sehat, air. Ibu juga paling banget. Sayang banget. Bapak sama ibu ya. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil.